Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama Iden, yaitu kita tentang review tentang gadget-gadget yang terbaru. Nah, ini informasi tentang cara menggunakan handphone kalian seperti laptop. Nah, langsung aja kita review. Nah, sini kita pakai HP Oppo A3s. Nah, terus ini sedikit alatnya. Coba kita lihat untuk kotaknya, itu OTG dari merek Piata. Oke. Di sini kita ada keyboard, yaitu keyboard komputer, dan ada mouse biasa, itu harganya kisaran ini. Nah, terus ini alatnya kita masukkan ke OTG yang tadi. Nah, langsung kita colokkan ke handphone. Nah, kita atur settingannya. Aktifkan koneksi OTG-nya. Oke, sekarang bisa dipakai. Coba. Iya. Nah, ini tuh langsung koneksi. Nah, keren. Jadi kalian bisa ngetik langsung di keyboard ini langsung. Jadi tidak perlu lagi pakai komputer. Nah, coba ketik nama salah satu kota kita. Oke, tunggu, agak kabur. Nah, ini dia, tuh Pontianak. Oke, Pontianak Balat. Ini langsung diketik langsung di keyboardnya. Nih, tuh. Iya, nah langsung dimainkan pakai mouse. Nah ini, jadi simple sekali buat teman-teman yang nggak butuh laptop. Jadi langsung aja pakai alat namanya OTG ya. OTG. Jadi bisa koneksi ke komputer, keyboard dan mouse wireless-nya. Ya, kayak gini. Oke, teman-teman. Gimana menurut kalian? Jadi bisa juga main game ya di sini. Bisa juga main game tadi menggunakan keyboard. Jadi kalau seandainya game-game yang menggunakan keyboard, jadi bisa kita gunakan ini. Tuh, keren. Ya. Mungkin cukup sekian dari video ini. Gimana menurut kalian? Langsung aja komen di video ini. Oke, ditunggu. Jangan lupa like dan share ke video ini. Dan jangan lupa di subscribe agar channel ini bisa berkembang-kembang seperti biasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.